Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita kedatangan paket nih. Apa paketnya? Ya, seperti di thumbnail, ini adalah sebuah gardan atau diferensial untuk D12 atau itu yang carry pickup WPL D12. Langsung saja kita buka. Ini ada sambungan CST, saya juga ambil di keranjang toko yang sama. Ini 4 pasang ya. Dan ini gardannya. Untuk garden ini juga sudah dilengkapi dengan baut ke ininya, per daunnya. Garden ini juga terbuat dari metal ya teman-teman. Metal itu ya sejenis besi, besi cor. Nah, jadi lebih kuat dari asli yang plastik. Teman-teman ada yang penasaran dengan isi dalam dari si garden ini? Apa juga cara kerjanya? Gimana? Langsung saja kita buka. Jadi untuk kerjanya ini kanan sama kiri berputarnya bareng teman-teman. Jadi nggak seperti keadaan normal pada umumnya yang kita kalau kirinya diputer, kanannya muternya terbalik gitu. Jadi untuk nimbangin posisi kecepatan roda kanan dan kecepatan roda kirinya. Jadi kalau sistemnya seperti ini, kalau dipasang di mobil sesungguhnya, mobil beneran, itu mobilnya ngedrift teman-teman. Kalau gak ngedrift itu asnya yang putus. Oke, terusan. Ternyata di sini juga udah dikasih bearing juga, bearing dan gearing. Nah, ada kemarin saya coba buat ya seperti ini. Ini itu selain size-nya yang besar, makan tempat, itu juga jelek dan nggak presisi teman-teman. Kalau kita beli jadi seperti ini, udah presisi, nggak makan tempat banyak dan juga dilihat bagus teman-teman. Jadi untuk garden saya saranin jangan custom atau buat sendiri. Oke teman-teman, itu tadi review singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye bye.